Seekor buaya muara sepanjang 1,5 meter masuk kawasan pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. Buaya liar berhasil ditangkap pihak pesantren dan diserahkan ke petugas Rescue Animal Damkar Purwakarta. Penghuni pesantren heboh dengan munculnya seekor buaya berukuran 1,5 meter di kubangan tempat sampah sekitar pesantren Aduha, Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa. Khawatir akan menyerang para santri, pengurus pesantren pun berupaya mengevakuasi buaya tersebut. Dengan galah kayu dan kain, buaya berhasil ditangkap dan diserahkan kepada petugas Animal Rescue Damkar, Purwakarta. Kemunculan buaya di sekitar pesantren diduga karena terbawa arus sungai saat hujan deras. Dan dugaan kuat buaya tersebut adalah peliharaan warga yang lepas. Muncul gitu tiba-tiba, kayaknya biawak. Terus secara di apa namanya di lihat-lihat di apa namanya di rojok-rojok itu buaya gitu. Minta tolong untuk mengevakuasi buaya. Tidak ada habitat untuk buaya di sana. Takutnya bukan sembarangan buayanya katanya. Jadi minta tolong ke kita untuk evakuasi. Rencananya, hewan reptil tersebut akan diserahkan ke pihak BKSDA Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.